lagi rekan-rekan pecinta bonsai kelapa di seluruh tanah air. Kali ini saya hadir di SMK 31 PGRI Legok Kabupaten Tangerang, Pak. Seperti biasa, saya memberikan tutorial pada anak-anak SMK untuk salah satunya bisa berkreasi membuat bonsai kelapa. Kali ini Dapur Seni Ibnu Sina akan memberikan tutorial bagaimana proses penyayatan bonsai kelapa ini agar tumbuh kerdil terus dan terpelihara. Nah, bagaimana cara pemeliharaan penyayatannya? Simak video